Halo adik-adik, ketemu lagi dengan saya Kak Faris. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas soal TPS ya, tes potensi skolastik untuk kalian persiapan UTBK SBMPTN 2020. Nah, Kak Faris untuk pertemuan kali ini akan membahas soal kemampuan kuantitatif ya. Diperhatikan soal berikut ini. Jika 1 per A ditambah 1 per B ditambah 1 per C sama dengan 1 per D, maka nilai A adalah berapa? Nah, kalau ketemu soal seperti ini, gimana cara membahasnya? Kita bahas ya. Diperhatikan di sini yang ditanyakan apa tadi? Yang ditanyakan yaitu A. Nah, di sini yang diketahui pecahan, berarti harus kita jadikan seperti apa? Nah, kita cek, berarti 1 per A sama dengan, kita pindah ruas nih, B nya ke sana, C nya ke sana, berarti 1 per D positif, berarti negatif. 1 per B dikurangi 1 per C. Nah, berarti penyebutnya kita samakan. Kalau samakan berarti otomatis kita kalikan, berarti D dikali B dikali C. Nah, untuk pembilangnya gimana? Di sini sudah ada D, berarti tinggal BC. Dikurangi, di sini sudah ada B, berarti tinggal BC. Di sini sudah ada C, berarti tinggal apa? D, DB. Berarti kalau yang ditanyakan A, kita tinggal balik. Berarti A sama dengan BDC per BC dikurangi. Nah, sini sama-sama punya D. Kita keluarkan D nya berarti D dikali B ditambah C. Dari pilihan ganda yang paling tepat yang mana? Yang sama, yaitu yang C. Nah, 3 langkah selesai.